Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyerahkan sapi kurban pemberian Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk masyarakat Aceh Besar yang akan disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah kepada Bupati Aceh Besar Mawardi Ali di halaman Masjid Agung Al-Munawarah, Kota Janto, Minggu 18 Juli 2021. Sapi kurban Presiden itu berjenis Simmental Cross Angus. Sapi itu berasal dari peternak Aceh Besar di Gampung Cot Mancang dengan berat 1.021 kg atau 1,02 ton. Dalam sambutannya, sebelum menyerahkan sapi tersebut, Nova menceritakan latar belakang kenapa dirinya memutuskan untuk menyerahkan sapi kurban pemberian presiden itu untuk masyarakat Kabupaten Aceh Besar. Ia mengatakan, kebetulan saat beberapa waktu lalu pihak istana menghubunginya dan mempertanyakan ke kabupaten mana akan diserahkan sapi kurban tahun ini. Ia sedang berada di Aceh Besar, tepatnya di Gampung Lamkleng, Kuta Cot Gle, Aceh Besar, saat mengunjungi korban bencana. Menurut Gubernur, keputusannya untuk memilih Aceh Besar sebagai penerima tahun ini juga tidak terlepas dari rasa syukur yang selalu dimiliki oleh Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh masyarakatnya, sehingga nikmat itu bertambah. Sebelumnya, kala Idul Adha tahun lalu, sapi kurban Presiden Republik Indonesia untuk Subuh Salam. Kepada masyarakat Aceh Besar, Gubernur Nova juga menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha. Diharapkan Idul Adha itu menjadi momentum untuk berkurban. Di masa pandemi ini, momentum tersebut sangat relevan untuk mengorbankan diri agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan agar jauh dari COVID-19. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Nova juga menepis isu larangan salat Hari Raya Idul Adha di masjid pada tahun ini oleh pemerintah Aceh yang bertebaran di media sosial. Ia menegaskan isu tersebut adalah hoax karena kebijakan itu tidak pernah dikeluarkan pemerintah. Hanya saja protokol kesehatan harus diterapkan secara ketat saat salat Idul Adha digelar di masjid, sebab kita masih dilanda COVID-19, kata Nova. Bagi kita di Aceh, ibadah ke masjid itu bagian dari vaksin untuk menaikkan imun, lanjut Nova lagi. Nova mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dalam segala aktivitas. Hal tersebut penting agar kebijakan PPKM darurat tidak menular ke Aceh.